Pembelajaran aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Video ini memaparkan murid-murid Datin Noridah melaksanakan kajian lapangan terhadap adaptasi daun untuk fotosintesis dalam pelbagai jenis habitat menggunakan sampel tumbuhan yang ada di persekitaran sekolah. Anda juga akan saksikan bagaimana Datin Noridah menerapkan beberapa aspek kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir dalam aktiviti yang dirancang. Baik, kita akan mulakan proses pembelajaran kita pada pagi ini dengan apa yang ada di atas meja murid-murid. Cuba tengok apa yang ada di atas meja murid-murid. Daun. Daun, ya. Cuba buka petri dish tu. Murid memulakan pembelajaran dengan memerhatikan ciri-ciri dua jenis daun yang berbeza. Baik, semua anda perhati? Ya. Berdasarkan pemerhatian tersebut, apa yang murid-murid boleh katakan tentang kedua-dua daun yang ada tu? Ya, Syaza. Perbezaan warna. Perbezaan warna, ya, Syaza. Bagus. Ada jawapan lain? Ya. Perbezaan saiz. Ya, Amel. Bagus. Apa lagi yang boleh kita katakan tentang kedua-dua daun tersebut? Ya, Muiz. Cikgu, kalau kita tengok corak urat daun yang berjejala. Cuba tunjuk macam mana yang dikatakan berjejala? Urat daun yang berjejala. Oh ya. Bagus. Berjejala, ya. Boleh lukis tak? Cuba lukis macam mana yang dikatakan berjejala. Murid diterapkan dengan kemahiran manipulatif iaitu melakar spesimen dengan tepat. Berjejala. Ya, bagus. Berjejala, ya. Cuba tengok apa yang telah Muiz lukis. Ya. Baiklah. Cikgu nak kamu fikir, ya. Dari segi warna, saiz dan berjejala ini, apakah sumbangannya terhadap daun untuk menjalankan fungsinya? Okey, Su. Macam mana, Su? Klorofil pada daun membantu daun untuk menyerap cahaya matahari dengan maksimum dan menjalankan proses fotosintesis. Ya, bagus. Jadi selepas ini, murid-murid akan diberi peluang untuk membuat kajian yang lebih mendalam tentang ciri-ciri daun dari habitat yang berbeza-beza supaya dapat kaji secara teliti tentang adaptasi daun untuk menjalankan fotosintesis secara maksima. Iaitu yang pertama adalah habitat paya bakau. Yang kedua, habitat padang pasir. Yang ni? Pulau. Macam mana yang ni? Pantai. Iaitu pesisiran pantai berpasir. Dan kita ada satu lagi, habitat daratan. Murid-murid juga akan dibekalkan dengan satu set radas-radas yang diperlukan untuk membuat kajian. Murid dibekalkan dengan bahan rujukan, lampiran tugasan dan peralatan seperti kanta tangan, bika, pisau lipat dan jubin untuk membantu mereka melaksanakan kajian. Apa kata kita bergerak sekarang? Silakan. Sepanjang aktiviti pembelajaran, murid diterapkan kemahiran saintifik seperti memerhati, membuat inference, meramal, berkomunikasi dan mengendalikan peralatan dan spesimen dengan betul serta selamat. Murid juga diterapkan dengan kemahiran berfikir seperti menganalisis dan menghubungkait. Semua orang dah selesai buat kajian? Dah. Bagus. Kita nak dengar pembentangan daripada setiap kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin berkongsi maklumat
berkaitan tumbuhan yang hidup di kawasan berpaya bakau. Ini adalah antara gambar-gambar yang telah kami ambil semasa di stesen sebentar tadi. Okey, seterusnya. Tumbuhan yang kami kaji ialah pokok api-api atau nama saintifiknya dikenali sebagai Avicennia sp. Pokok api-api ini sejenis tumbuhan yang tumbuh di kawasan berpaya dan di tepi pesisiran pantai yang berlumpur. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang adaptasi ciri luaran dalam bagi daun pokok api-api. Itu adalah lamina daun. Lamina daun bagi pokok api-api adalah tebal dan lebar. Ini adalah kerana tekanan ini diwujudkan oleh tekanan osmosis yang cukup tinggi di dalam daun. Hari ini saya akan bentangkan tentang habitat kolam air tawar, iaitu pokok teratai. Habitatnya ialah kolam air tawar. Kolam air tawar ni suhu dia bervariasi rendah. Yang kedua, saya ingin terangkan tentang ciri-ciri daun. Ciri-ciri daun yang pertama ialah lebar dan pipih. Dengan ciri-ciri ini, daun boleh terapung di atas permukaan air. Hijau di atas ni banyak permukaan klorofil. Klorofil membantu untuk menyerap cahaya matahari. Murid membentangkan hasil kajian kumpulan dalam pelbagai media seperti persembahan elektronik, jadual, peta minda dan peta konsep. Kumpulan kami telah mengkaji satu tumbuhan yang bernama Quasharina atau lebih digelar sebagai pokok rue. Tumbuhan ini hidup dalam habitat hutan pantai. Seperti yang kita lihat, daun ini fleksibel kerana dia ingin mengadaptasikan dirinya dalam angin yang kencang. Daun ini juga tidak bertindih antara satu sama lain. Kalau dilihat daripada sini, anda akan dapat lihat bahawa daun-daunnya tidak bertindih. Jadi daun ini dapat menjalankan fotosintesis pada kadar yang maksimal. Anda telah saksikan bagaimana Dato' Nurida merancang kajian lapangan secara berkesan. Penglibatan aktif murid dalam semua gerak kerja berjaya meningkatkan tahap penguasaan konsep dan kemahiran saintifik murid.